Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas Undang-Undang Dasar 1945. Pada Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 4 alinea. Dan masing-masing alinea memiliki makna. Dan alinea pertama membahas tentang pernyataan bahwa kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa. Alinea kedua memiliki makna membahas tentang ketetapan dan ketajaman bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Alinea keempat membahas pembukaan Undang-Undang Dasar dalam membuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Sekian dari saya.